Jadi ada banyak debtnya, terus ada rekening. Semua sudah kita serahkan ke Bapak Kapolda, semua sudah kita serahkan. Nanti kita tinggal menunggu proses hasil penyelidikan saja. Mohon doanya ya. Kita dikawal, supaya bisa selesai, ibu ini mendapat keadilan yang baik karena ujiannya cukup berat. Seminggu setelah dua minggu setelah anaknya meninggal, suaminya juga meninggal. Ya, kan? Jadi kenapa baru lapor sekarang ya? Karena baru menenangkan diri. Pak, tadi laporan lama kenapa Pak? Nggak pernah kita ada laporan lama. Ini baru kali dia lapor. Kalau yang pertama itu penyidikan sendiri, mantan apa? Nusmatun Malina, ibunda Dr. ARL mendatangi Polda Jawa Tengah untuk membuat laporan, Rabu, 4 September 2024. Dr. ARL merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro Semarang yang ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin, 12 Agustus 2024, malam. Ibunda almarhumah diketahui didampingi petugas dari Kementerian Kesehatan RI. Namun, belum diketahui secara pasti perihal apa yang dilaporkan oleh Nusmatun Malina. Mengadukan permasalahan anaknya atau almarhumah kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini diterima oleh KSPKT Polda Jawa Tengah dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Dan tentunya nanti pengaduan tersebut akan dilakukan analisa dan akan dirapatkan, didiskusikan oleh satuan fungsi yang ada di SPKT tentang hasil laporan tersebut.